ialah bila berdoa. Maksud doa tu antara kita, kita dengan Allah. Betul. Jadi kalau berdoa sendiri pun kita bersungguh-sungguh, ini kan kita berdoa, kita wakil untuk yang ramai-ramai sahabat-sahabat seperjuangan kita di bawah tu menghadap Ilahi. So memang perasaan nervous tu memang melampau jugalah sebab first time saya perlu naik untuk berdoa. Pernah tak sebelum ini Johan sendiri ditawarkan watak sebagai pendakwah dalam lakonan? Memang saya itulah, lepas pada watak Giovanna, memang watak saya yang saya dapat baik-baik saja sampai ke hari ini. Dan rata-rata tu memang mesej dia adalah dakwah, memang tentang Islam kan. Jadi saya bersyukurlah kerana penglibatan saya selama 4 tahun telah banyak karya-karya yang berunsur dakwah.